Check, check. 1, 2, 3. San Francisco, California. Saat ini saya ada di San Francisco, California, berada di pesisir barat Amerika Serikat. Cakep ya kotanya. Anyway, San Francisco itu adalah salah satu kota terbesar yang ada di pesisir barat Amerika Serikat. Kalau di sisi timur ada New York, di sisi barat ada San Francisco, ada Los Angeles. Nah, San Francisco sendiri adalah kota terpadat penduduk kedua di Amerika Serikat setelah New York. Kotanya bagus banget. Pemirsa, penonton, YouTubers, teman-teman, sangat indah karena memang dia itu kan ada di atas permukaan tanah yang berbukit-bukit. Jadi kotanya itu berundak-undak, jalanannya naik turun berkelok-kelok. Ada streetcar-nya yang bikin kita kayak ngeliat zaman dulu lagi. Bagus deh pokoknya. Selain itu juga dia ada di tepi pantai. Persisnya sih ada di pinggir teluk. That's why San Francisco disebut juga sebagai City by the Bay. Kenapa San Francisco sampai jadi kota yang cukup padat penduduknya? Sangat padat malah ya. Karena memang dulunya banyak warga dari berbagai daerah di Amerika Serikat dan juga bahkan imigran. Jadi negara lain tuh penduduknya banyak yang datang ke California, khususnya di daerah San Francisco ini ketika terjadinya era Gold Rush. Jadi pada saat itu daerah California itu dikenal sebagai daerah penghasil emas. Jadi banyak orang yang mencoba peruntungannya untuk menambang emas di sini. Itu di sekitar tahun 1849 tepatnya. Lihat santekan lagi. Ya. Jadi pada saat zaman Gold Rush itu bahkan orang-orang warga-warga dari Cina, dari Eropa, dari Australia banyak yang datang ke sini untuk yaitu mencoba peruntungannya di bidang pertambangan emas. Banyak dari mereka yang kemudian dia tinggal di sini, beranak pinak di sini ya. Akhirnya jadi orang Amerika dengan keturunan-keturunan negara-negara yang tadi pada datang ke sini itu. Menarik ini. Kalau kata Cak Supri, menarik ini, menarik. Nah, ngomongin soal Golden Gate Bridge atau jembatan Golden Gate, let me show you a bit, okay? Because I don't want to be in that direction because of the sun. Nah, itu dia. See that? Alright. Jatuh. Jadi jembatan Golden Gate itu adalah jembatan gantung, panjangnya 4,8 km. Kalau lari pagi, nyebrangin, bolak-balik, lumayan pegel. Ya, sekitar 10 km jadinya. Dia ini penghubung pusat kotanya San Francisco dengan yang namanya Marin County. Atau kabupaten lah kalau di Indonesia, kabupaten Marin. Nah, mereka ini dua titik ini yang dihubungkan oleh jembatan Golden Gate itu adalah seperti gerbang. That's why namanya gate kan. Gerbang masuk ke Teluk San Francisco yang memang sampai sekarang masih aktif menjadi pelabuhan yang diandalkan pusat pendistribusian logistik ke Amerika Serikat juga. Yaudah, itu dulu deh kali ini vlog dari San Francisco, California. Nanti kita lihat lagi apakah saya akan bisa jalan-jalan ke kota lain lagi. Semoga ya. This is
sisa waktu di Amerika yang tinggal beberapa bulan lagi sebelum harus kembali lagi ke Indonesia, tunggu saja. Thank you. Dan oh iya, jangan lupa juga untuk follow vlog ini, dan juga untuk bisa baca-baca blog yang saya tulis dan juga beberapa fellow-fellow VOA fellowship yang sebelumnya. Silakan kunjungi blognya di www.myyearatvoa.tumblr.com. Oke, sampai jumpa.